Hai semua, hari ini aku akan unboxing satu vacuum jenama Philip, jenis speedpro max aqua model FC6901. Hai, nama aku Hairul Anwar, selamat datang ke YouTube channel aku. Tadi aku akan unboxing satu vacuum yang aku beli minggu lepas. Vacuum ni aku beli dengan harga RM1,800. So hari ni aku akan unboxing. Sebenarnya aku ada dua vacuum lain jenama Shimano. Aku beli dekat yang apa kat TV tu. Satu lagi jenama Paris Made. Tetapi kurang sikit lah pada aku. So aku dah bincang dengan rumah aku. Kita orang decide untuk beli Philips ni. Ataupun satu lagi dalam list kita orang, Dyson. Tapi masalah Dyson ni dia ada pelbagai jenis. And dia starting price pun harga RM2,000. Yang tu minimum spec RM2,000 tu. So bila aku tengok-tengok dengan rumah aku, yang jenama Philip ni lah nampak jadi pilihan. Sebab dengan harga RM1,800 tu aku boleh dapat dengan spek yang high spec. So hari ni aku akan unboxing dan tunjuk pada korang apa yang ada dalam kotak vacuum Speed Pro Max ni. Ok, kita tengok dulu. Vacuum ni agak besar jugalah kotak dia. Sebab tengah bukan kotak macam biasa. Tapi sebab dia banyak aksesori. Okay, kita buka dulu, tengok. Sebab satu lagi dia punya vacuum ni, dia 3-in-1 eh. Dia ada fungsi. Okay, boy. Dia ada fungsi apa, untuk vacuum, mop. Satu lagi untuk sapu sekali lah. Okey, apa yang ada sini, kita ada dia punya warranty card. Okey, ini dia punya ni lah komponen utama dia, dia punya tempat vacuum dia. Kita tengok dulu. Dia boleh pergi dalam setengah jam je tu lah untuk satu rumah. Okay. Ni dia punya ni untuk gantung kat dinding. Kau gantung kat dinding je. Ok, ni dia punya nyawa je, body dia yang utama. Okay. Kalau tengok sini, dia ada satu, dua dan turbo. Ini adalah speed dia. Yang pertama, speed pertama, speed kedua, speed yang ketiga. Dia empat turbo. Okey, kalau tengok ni, ini adalah dia indicator bateri dia. Berapa bateri dia yang tinggal lagi, 50% ni kan. Kalau fully charge, dia kurang, dia boleh pergi dalam setengah jam, mungkin 40 ataupun 40 minit. Okay. So dia bagi apa lagi ni? Ini macam manual ni, dia punya manual eh.
Oh, ini menu nampak very premium. Nampak premium betul lah dengan barang ni. Bagi bagi menu sekali. Register within 3 months of purchase and enjoy a free year motor guarantee. Dah tempoh 3 bulan, kau kena register biasa online lah. Register online dan dia akan bagi warranty 5 tahun lah untuk punya motor. Kadang motor ni setengah vacuum dia lama-lama dia punya power tu makin berkurang kan. So dia bagi warranty untuk 5 tahun. Maybe ada problem apa, kita boleh tukar lah motor dia. Tengok apa yang ada dalam. Okay, manual dia. Okay, ini semua pelbagai bahasa lah ada. Manual dalam pelbagai bahasa. Pelbagai bahasa. Dan yang ni certificate of purchase international punya. Okay, ni dia punya batang dia. Kita tengok ni. Okay, memang nampak premium betul lah. Okay, dia tulis sini Philips speedpro of speedpro max aqua. Okay, ni bagi ujung dia ni. So dia ada dia ada macam ni lah. So untuk sawang kot sini. Kalau kata dinding ke ataupun mana sawang yang ada, boleh dapat guna ni. Ok, tak terpinggu. Tengok apa lagi ada. Ok, ini yang dia punya, dia punya yang menarik lah. Dia ada fungsi untuk vacuum dan juga mop. 3-in-1 ni maksud apa? 3-in-1 tu vacuum, mop dan apa panggil, sedut lah. Okay, dia bagi tawar ni, dia bagi dua kan. Dia tanggalkan, dah tanggalkan tolak yang bagian ni, dia akan tanggal. Dia ada bagi dua tawar. Tawar dia guna strap dia. Okay, tengok ni ya. Dia strap dia dan terus sambung sini. Okay, ni tempat untuk vacuum dia. Yang bahagian ni tempat untuk korang letak air ataupun sabun untuk vacuum lah. Dan sebelah ni tekan dengan kaki untuk air tu keluar. Okay, bateri dia ditulis sini lah dalam dalam punya instruction dia. Dia punya bateri boleh bertahan sehingga 55 minit. Untuk 55 minit dengan sekali charge lah. Dan satu lagi untuk maklumat korang, kat vacuum dia ni ada lampu LED eh. Kat lampu depan ni ada lampu LED lah. Apa tengok lampu LED ni memang cukup terang lah. Ada 3, 1, 2, 3. 3 lampu LED. Kita try dulu. Buka ni dulu. Okay, sambung sini. Terus klik. Bunyi klik. Maknanya dia dah ketat lah. Dan kita sambung yang sebelah ujung itu. Okay, klik sampai dia berbunyi. Dah complete. Okay, ini untuk vacuum saja, fungsi untuk vacuum saja. Yang tadi dia punya kepala tu untuk untuk mop dan juga vacuum.
dia punya ni suction dia, dia ada 360 suction. Dia punya very very highest suction power lah dia punya ni. Dia punya motor dia agak agak berat juga lah sikit lah. Tapi yalah dia punya cerita premium dia tu agak berat juga lah, tapi yalah harga dia setiap dia premium ni dia ada, dia ada value dia sendiri. Okay gang, aku close up daripada video tadi. Okay, ni lagi dekat lah, kita tengok daripada dekat. Ni adalah untuk vacuum dan juga mop. So dia punya ni boleh attach boleh cabut. Tekan belakang ni dia akan tangga ni, dia akan ada fungsi untuk vacuum saja. Okay, yang macam cakap tadi, dia punya towel ni dia ada bagi dua. Towel dua, dan dia bagi kepala charger. Tempat saya ni kau kena drill lah sendiri nanti. Okay, ini adalah vacuum yang tadi aku dah pasang. Okay, tengok dia punya design dia. Okay, ada situ nama, macam nama dia Philips speedpro aqua max aqua. Then ada sekali dia punya 360 suction. Memang nampak premium lah. Okay. Okay, aku try lah ni, buka vacuum dia. Nampak kan, dia punya lampu depan LED ni memang terang tu. Memang terang. Okay, tinggal 40% lagi. Stage 2 yang ni ada terumbing. Dia ada satu stage, level 1, level 2, level 3. Okay, kita tengok balik yang bahagian vacuum ni. Kalau korang nak isi air, aku cakap tadi, yang ni bahagian bahagian tank dia lah. Mini tank dia kena cabut ni, dan kau boleh isi air lah dalam ni. Make sure tutup rapat-rapat, tak nak bagi air keluar. Dan bahagian sini kau tekan kaki je, dia akan jadi pump untuk keluarkan air bila sambil kau mop sampai vacuum tu. Okay, dia punya ni macam ni. Yang ni yang untuk vacuum dengan mop ni, dia tak ada lampu. Cuma yang tadi tu lah, yang main punya vacuum tu, dia ada fungsi, dia ada lampu, dia ada 360. Ni kira biasa je untuk untuk kegunaan untuk vacuum. Lebih pada vacuum lah, lebih pada mop.